بسم الله الرحمن الرحيم. Pada sebagian umat Islam, jika selesai salat tarawih, sebelum tarawih pasti ada kultum. Pasti ada kultum. Belum tentu pada. Apa ada contoh dari Nabi SAW? Apakah itu bid'ah? Namanya kultum atau nasihat, kapan saja boleh. Setelah tarawih, sebelum tarawih, sebelum salat witir, itu semua boleh kita memberikan nasihat pada kesempatan berkumpulnya mereka. Tetapi jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang syariat harus begitu, tidak. Tidak diperintahkan pada waktu tertentu setelah tarawih, tidak diperintahkan pada waktu tertentu sebelum tarawih, tidak diperintahkan pada waktu tertentu sebelum witir, enggak ada. Itu sekedar nasihat yang kapan saja boleh. Sehingga jangan sampai diyakini kalau itu adalah sesuatu yang disyariatkan harus begitu. Kalau khawatir dikira oleh masyarakat bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, suatu syariat, maka sesekali diliburkan. Iya, kok enggak ada kutub, ya libur. Kok bisa libur? Ya karena memang tidak sesuatu, tidak diwajibkan, dan tidak ada perintah harus begitu, enggak ada. Atau diganti sesekali ba'da tarawih, sesekali sebelum tarawih, sesekali setelah salat tarawih sebelum witir. Setelah kultum baru witir. Silakan. Nah, Allahu taala alam.